Hai, jumpa lagi di channel saya, di Our Channel. Hari ini hari Sabtu, guys. Kita tadi baru habis sarapan di Pekan Kelili. So sekarang kita bergerak nak menuju ke Batangai. Okay, kita mau tengok apa yang ada dekat Batangai pagi ini. So last saya pergi ke Batangai kalau tidak silap 2 tahun yang lepas lah. Jadi kita dah pergi lagi sekarang untuk melihat hasil-hasil tangkapan air sungai yang terdapat di Batangai. Sekarang jam 9.30, guys. Harap kita tidak terlalu akhir yang sangat lah. So let's go. Kalau ada orang berjual kulat sawit di tepi-tepi jalan ni, kebiasaannya di kawasan ini akan ada penduduk-penduduk setempat di sini yang berjual kulit sawit. Kita tengok di depan tu, guys. Kita tengok di depan tu kalau ada. Ada penampakan, tapi kita tidak tahu itu apa. Tanah ya? Tanah masak. Tanah masak. Depannya sikit. Nadai kena? Nadai. Oh, selalunya dekat sini ada mereka yang berjual kulit sawit, guys. Tapi hari ini, pagi ini kita tidak bernasib baik. Kita tidak menjumpa mereka berjual. Kemungkinan mereka masih mencari ataupun kemungkinan sudah habis, okay? Dan kita tidak pasti, mungkin hari ini off day bagi mereka lah. So kita teruskan perjalanan ke sana menuju ke arah Batangai. Kilang, okay. Ini adalah kilang sawit, kilang memproses biji sawit, okay, untuk dijadikan minyak sawit di Lubak Antu. Okay, ini adalah kilang dah. Jadi sawit-sawit kawasan sini akan dihantar ke kilang ini untuk diproses sebelum dihantar ke tempat lain. Yaitu okay, itu pintu masuk yang satu dan ini pintu masuk yang kedua. Ada dua pintu masuk, guys. Nah. Okay, kita sudah sampai di simpang yang pertama menghala ke Batangai. So ini simpangnya. Landing time. Tuk menuju kan, guys? Pangkalan Batangai. Mungkin mengharap jual lah. Mungkin dekat pangkalan Batangai dekat sana nanti akan terdapat banyak orang berjual lah hasil tangkapan sungai dan juga hasil hutan. Saya harap kita masih tidak terlewat untuk mendapatkan hasil-hasil jualan. Sebab sekarang sudah pukul 10, guys. Okay, jalannya sempit. Mungkin belum dipotong pokok tepinya itu.
adalah benteng hidro batang air. Banyak orang sudah balik. Sudah boleh ikan mulai. Sudah tinggi depan asta. Dah dilepasi. So sekarang kita turun lagi. Lepas kita naik, kita turun, kita boleh tengok tasik dah. Tasik batang air. Wow. Yang di yang dibuat seketan tu. Sedap ikan tu. Batang. Sedapnya. Okey, baru sampai di ni pasar kecil dia guys, dekat batang air. So kita parking di sini. Nanti kita akan berjalan ke pangkalan. Yang mana tempatnya orang berjual ikan nanti. Kita tunggu mereka pergi ke tandas dahulu. Okay guys, saya nak pakai topi dulu guys, nanti panas. Okay, kita pakai topi Superman. Hello guys, kita sekeluarga sudah sampai di batang air. Nah, tengok kemeriahannya di sini hari Sabtu.
Nomor kan cepatin. Oh, dekat tu, baru kena ada lagi nih. Ada lagi. Dekat tu aja. Kamera. Kamera cepatin. Ya. Ya, ibu, ni belum aduk ke perut, ahnya. Si, aduk ke perut. Si, bayian ke dekasih ah, ke tu dah kau. Nee. Aduh keperut ya. Mainannya tinggalnya. Nama-nama tu dia kukus. Ah, okey. Perut ikan nama ni, Bu. Perut ikan mira ya. Oh. Oh ya, kuat masuk aja. Perut ikan mira. Ini apa sih rumpulnya? Nah, ni tau, nanai. Tiap orang beli baru jual. Banyak kok. Nyep jual dahnya? Jual. Kan kan. Perut dahnya. Perut boleh enggak? Perut boleh enggak tahu. Bapak nyoba nyoba. Tidak rempuhnya. Berek dekat aku ke? Bukan ke berek apa ya? Tahu. Rempuh aku ke? Dek mincai nyok di hamai lah banyak. Enak lah. Enak dengan awak ni ya? Enak awak. Ini ajak nganung. Enak nganung. Berapa kilo tu? 20. Oh. 20. 50. 50. Oh. Oke. Okay. Terima kasih, Ibu. Okay, boleh. Boleh. Ikan merah bayi botok ya. Lu ngop perut sekali. Kau pergi duduk. Okey, cuba sampai belakang tu saya boleh jual. Tapi mungkin hari minggu. Sampai baru ni tak? Tinggal nak tu aja ada tu. Or nak tu aja ada tu ni. Ya, lepas aku kalah gitu pembak lah. Sampai 2 tahun dah. Tadi nanti lupa putar baru ni. Ya. Okey. Ya. Baru. Hamdat keluar kalau. Okey. Mai budak-budak tu ke baru. Biru. Air dah dah gamai batang air. Air tekatnya nah. Okey guys, belikan bibo entar dek. Okey, sampai ko 3 kilo lebih ya. Enggak perut sebungkus ibunya malu-malu ke kemarin masuk itu oke okay. Pis puting lah puting oke guys angin kawasan Nur Puradito minang ikan dalam sangkar di batang air gitu jadi air itu sentiasa bergerak lah. Ya, orang datang sama ikannya. Oke, injil depan jembatan gantung. Mesti goyang-goyang kan, Injil? Mesti bergoyang, Injil? Gayat, bagi yang gayat memang akan berasa lah kita lalu jembatan gantung ni. Nah, ada budak mandi manda dekat sungai sana guys.
Okay guys, ini adalah sangkar tempat mereka menternak ikan merah dan juga ikan-ikan lain seperti ikan patin lah. Di kawasan sini banyak tumpukan sangkar ternakan sehingga ke ujung sana. Jadi pada hari Sabtu mereka akan memungut hasil ikan ini dan akan dijual di bagian pengkalan tadi. Ini pada bahagian seberang jembatan gantung tadi ada ruang untuk kita berjalan-jalan ikutan rimba pulau ini. Itu wap pengkalan penyangkai itu. Okay, mungkin orang kurang berhenti dekat sini lah. Okay guys, hari ini kita bersama dengan family. Ini turut ada dengan kita Nut Channel. Jangan lupa subscribe channel dia guys. Kita support dia. Dia YouTuber pemula juga. So kita sama-sama hari ini meluangkan masa di Batang Air melihat panorama di sini sambil-sambil kita membeli hasil-hasil yang ada dijual di Batang Air di sini. Okay guys, ini ada satu pondok. Kita berehat di sini sekejap sambil kita melihat menyaksikan nih. Jadi sini banyak sangkar-sangkar untuk mereka di sini memelihara ikan. Jadi setiap sangkar ini memang ada tuan yang punya lah. Ada yang memang terus stay di situ untuk menjaga ikan-ikan ternakan mereka dalam sangkar. Ada juga yang hanya datang menyinguk seketika sangkar-sangkar tersebut. Nah guys, kalau kita dapat tengok guys, yang pemandu tu kecil guys, mungkin sebaya umur anak saya ni. Kecil saja dia bawa perahu tu, bawa enjin tu. Okay guys, masih ada lagi laluan ke sana, tapi kita merasa cukup sampai di sini lah sebab kita bawa budak-budak. So kita dah patah balik kembali ke dekat jeti pangkalan tempat mereka berjual tadi. Okay, sebab hari sekarang pun sudah terasa bahang panas lah. Sudah pukul 11 pagi. So sampai di sini saja kita berpusing. Sekarang kita menghala kembali ke laluan utama tadi, pergi ke pangkalan. Mesti orang nak larat berjalan guys. Hai Nya. Hai. Lek dek. Lek, kasih mai.
15. Kalau kami video tuh kita nanya orang menua ai batang ai nya bisi kan semes kan brau kurang no ku nemu ku lupa ku jalan-jalan ke ku meli nah kalau meda aku hari panas dek kita pakai bisa kita jarang kadang bisa kadang bapas. Bah, terima kasih ya. Aku sekali aja. 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 Aku bukan ada kebudak tajuan libaisnya itu turun bergol bah haram bah aku yang utama ya itu beruang itu kan mau bisa itu? Kadung. Adung. Adung. Kan adung. Dua. Boy. Kan lemon. Bau. 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 Nya belum sai mai. Bau. Ya bau. Ya adung. Di dua ke berau kena ya sebentar ya. Oh. Kau ini kau bagian. Mati ya. Adung melalai. Ikan nama tadi, Bok? Tegada. Tegada. Kami tegadanya se-agi ada. Hanya artinya. Terima kasih, Bok. Oke, guys. Sam tegada. Oke, guys. Hari ini kita membeli lauk di JT Batang Air. So ini kita ada ini guys, kita kasih guys. Ini kita ada asam wot-wot. Okay, ini asam babi lah. Tapi ini adalah babi yang dibeli di Cina Pasar tu. Okay. Ini bukan babi kampung ataupun babi yang dibelah di rumah panjang. Ini babi samas. Okay, kemudian kita ada ikan. Okay. Kita ada ikan bantak. Dan ini ada telur ikan merah dan juga ikan merah. Itu yang kita dapat beli di sini, guys. Dan juga tidak lupa ini dia kasam ikan bantak.
kasam ikan tengada. Tengada. Ini semua kasam-kasam guys. Berire barang kita jumpa nih. Kalau kita datang ke sini, susah untuk kita dapat. Oke guys. Dan bila kita sudah beli, ini semestinya kita beli buluh juga untuk kita masak nanti. Ya. Oke. Kalau kita datang ke Batang Air, ini adalah simbolik logo dia, okay? Kalau kita sampai ke Batang Air, ini adalah gerai ataupun kedai mini Majlis Daerah Lubang Hantu Batang Air, Lubang Hantu. Okey. Ada beberapa buah kedai di dalam dia untuk minum dan juga makan. Okey, kalau kita sampai di sini, simbolik di Batang Air ini ataupun Lubang Hantu, ini adalah ikan telapia merah. Ini anak saya nak bergambar dekat sini guys. Okay, jom jom gambar. Okey. Jom gambar ramai-ramai. Bawa gambar. Okey. 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 Oh, balik ke. Okey. 1, 2, 3. Nak kaca? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okey dah, angkat. Okey. Kita berhenti medak orang nyual salai. Itu tempat nyual salai itu. Salai guys. Lagi orang simpan mentah. Itu baru masau tuh nih ya? Baru masaunya. Salai? Salai. Main salai itu guys. Salai bawang, salai petia, patin. Makan ini nyuat timbang kilo? Ya, semua timbang kilo makan. Oh, timbang kilo makan. Berapa kilo nak? Setengah kilo, 45. Setengah kilo, 45. Boleh beli sikot dua ya. Ya, timbang. Nyamai timbang. Cuma boleh beli. Dekat beli sikot uli. Kilo uli ya, fresh pun bisa jual. Kalau makan tak lebih apa bisa. Ini di dalam kasam itu ni? Oh, kasam. Kau nak kasam ni kat kau ni? Tunggu. Kuka tu, ikan ge, ge, basah-basah atau kau? Bakat tau sama aja ya, so yang bulat, yang dibelah kami. Aku kok ikan bakat tau? Ikan basah-basah ke? Celum, celup yang merah. Berapa kau cukup? Dua. Okey, berapa kau? Hah? Makan, sudah. Okey. Tiga. Saya nak merasa salai yang pasti basah-basah guys. Berapa nak? Hah? 35. Sudah dapat setengah kilo eh? Ya, ya. Petin lah. Ini salai petin lah. Petin ya, salai. Jauh. Salai house bawah Batang Air. Salai house. Salai. So, ikat darang lo kita ya. Kuahnya ini berbaik ya. Biar saya ya. Kasih darang. Kok jadi? Oke okay guys, terima kasih kerana telah menonton video ini. Terus support EOT channel. Jadi hari ini saya gembira dapat datang semula ke Batang Air selepas 2 tahun saya tidak sampai ke sini. Oke okay guys, jumpa lagi di video-video akan datang. Bye bye.